pertemuan Robin. Apa ini pertemuan apa ini? Sinoman. Sinoman. Wira nyinom mono COVID. Pandemi PPKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasainu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Pasimin beserta keluarga besar, senior-senior saya Mas Santo dan rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembentukan Sinoman dengan sehat selamat tak kurang suatu apapun. Hormat serta salam tak lupa kita tunjukkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di akhirat nanti. Langsung saja saya perwakilan dari Karantana mengucapkan
Terima kasih kepada Mas Nuri beserta keluarga atas undangannya kepada Karang Taruna Tunas Harapan, terutama Sinoman, untuk bisa hadir di sini dalam pertemuan Sinoman tersebut. Kemudian yang kedua, saya atas nama Karang Taruna siap membantu buat kerepotanipun Mas Nuri beserta keluarga besar yang insya Allah akan diselenggarakan mulai tanggal 9, 10, dan 11 September tahun 2021 mendatang. Kemudian perlu saya ingatkan juga kepada Karang Taruna bahwasannya untuk dalam berbagai kesempatan kita sudah melewati hal-hal yang panjang berpengalaman dalam kesinoman. Mungkin ada anggota yang masih baru yang belum lama bergabung, itu saya harapkan untuk bisa kita bahu-membahu saling mendidik, membantu agar acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian saya juga di sini dari perwakilan pengurus Karang Taruna juga memberitahu bahwa alhamdulillah kita dari bulan November hingga saat ini kita sudah menambah inventaris dari Karang Taruna, yaitu penambahan plafon, tirai dan lain-lainnya beserta bol pecah itu kemarin beli juga, yang menghabiskan total sekitar 6 juta lebih. Dan perlu saya harapkan itu murni dari keringat kalian sendiri, bahwa kita hanya mewarisi apa yang sudah dicapai oleh pendahulu-pendahulu kita. Tugas kita merawat dan membenahi apa yang perlu kita benahi. Kemudian saya juga menekankan bahwa semangat kegotong royongan kita di dalam Karang Taruna harus kita maksimalkan, kita tunjukkan besok. Rencananya hari Minggu besok jam kurang lebih jam 7 itu sudah berkumpul, mengingat apa, karena di yang namanya gotong royong di tempat mantan itu pekerjaannya banyak. Saya harapkan datang lebih awal, nanti selesainya juga nggak sampai zuhur sudah selesai, karena kita mempersiapkan semuanya itu masih di gudang dan belum dibawa ke sini. Kemudian dari untuk masalah jadwal, karena hari H itu tidak ada seminggu, saya harapkan untuk bisa sudah bisa penjadwalan itu yang sore jam 3 itu sudah standby, karena dari berbagai pengalaman itu sering terjadi rancau. Jadi pasti yang pagi itu kasihan ya, karena pengalaman tuh sampai jam 4:30 baru pada pulang. Saya harapkan untuk yang sore itu benar-benar bisa hadir tepat waktu, karena sore itu sekitar habis asar sampai maghrib itu waktu yang sangat banyak bagi tamu-tamu untuk berkunjung. Kemudian untuk masalah kerapian seragam, berhubung besok itu kita hanya di tempat kita untuk satu pagi.